Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menanti Matahari Terbit. Menanti Matahari Terbit. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Allah. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar Roma 8 ayat 28 Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar, ya Tuhan, bahwa hidup kami itu tidak sendiri. Seluruh alam semesta dan kehidupan ini bersangkut paut juga dengan orang lain, sehingga tatkala kami memikirkan hal-hal yang baik untuk diri kami sendiri, maka kami juga harus berpikir, ada hal-hal baik yang orang lain juga harapkan di dalam kehidupannya, sehingga kita, setiap sahabat seperjalanan, bagaimana bersikap adil dalam kehidupan ini. Terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga adil dalam bersikap kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, menanti terbit matahari atau menanti matahari terbit. Untuk zaman sekarang, matahari terbit mungkin bukanlah sebuah masalah, karena kita punya penerangan yang lebih kian maju dengan ditemukannya lampu ijar. Dari Thomas Alva Edison, dan kita tetap bisa terang-benderang di tengah malam hari. Namun, di zaman terdahulu, matahari terbit itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dinantikan. Setelah matahari tenggelam sampai kemudian matahari sebelum terbit, itu berarti banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan, berhenti total. Penglihatan terbatas, segala sesuatu terbatas, semuanya dalam keadaan gelap. Manusia kemudian mampu menciptakan api, dan itulah penerang yang Tuhan sediakan lewat alam. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh katakan dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi kepada manusia pada zaman-zaman terdahulu, saat ini kita berada di dalam malam hari atau di dalam siang hari, kita berada dalam kegelapan atau di dalam terang benderang. Mungkin kita sepakat lewat pandemik ini, kita sedang berada di dalam kegelapan kita sedang menanti matahari terbit atau menanti terbitnya matahari bagaimana sinar terang itu boleh membuka masa depan kita menjadi lebih baik semua yang dalam keadaan gelap saat ini seakan-akan sulit penglihatan untuk melihat apa hal-hal baik yang bisa kita kerjakan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan kalau kita belajar bahwa terbitnya matahari itu ada bagiannya pada dasarnya matahari tidak pernah terbit dia tetap bersinar karena bumi berputar yang membuat ada sisi gelap di bagian bumi tertentu dan ada sisi terang pada bagian tertentu. Pada dasarnya, baik siang maupun malam, itu kebaikan buat kita. Kalau kita tetap terang benderang dalam kehidupan ini dengan sinar matahari yang terus bersinar, maka dunia ini akan terbakar. Sebut saja selama satu bulan atau seminggu saja, matahari itu tidak tidak bergerak. Yang kita lihat tidak bergerak maka akan menyendiri satu sisi bumi tertentu rasanya akan semua mati gosong mati kebakaran dan kepanasan namun itulah hidup jadi artinya sewaktu kita diberkati oleh Allah terlalu berlebihan jangan-jangan itu bisa membakar kehidupanmu kelancaran juga bisa membuat engkau lupa diri nafsu yang semakin besar keinginan yang kemudian yang tidak penting pun keluar serta merta maka itu bisa membahayakan kita. Sewaktu hidup ini dikatakan, banyak orang tua mengatakan hidup ini seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka bersyukurlah, gelap itu tidak selamanya, terang pun juga tidak selamanya. Itulah hidup. Allah memberikan dinamika hidup itu seperti yang Alkitab katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sewaktu kita miskin, kita lapar, kita kekurangan, baik ada pelajaran indah. Kita menyadari hidup tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Sewaktu kita diberkati oleh Allah, kita berkelimpahan. Bila kita bersyukur, segala sesuatunya itu berasal daripada Allah. Namun tatkala kita dilimpahi berkat, lalu kita melupakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, engkau tidak tetap berada di siang hari, lalu Tuhan izinkan di malam hari. Artinya. Kalau Tuhan mau mengambil segala sesuatu yang ada yang ada padamu dalam sekejap, dalam sesaat, apa yang kita kumpulkan satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua dua puluh tahun, tiga puluh tahun, Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Apa tugas kita yang paling utama? Tugas kita yang paling utama bukan berbicara tentang hidup di malam hari atau hidup di siang hari. Tugas kita yang utama bukan menanti matahari terbit lalu kita mengeluh kalau matahari terbenam. Tugas kita bagaimana hidup tetap di dalam kebenaran seperti Yusuf. Yusuf itu mengalami malam gelapnya malam dan terangnya siang. Bagaimana dia kemudian dilemparkan ke dalam lubang kering dengan dengan sebuah niatan keluarganya adik-kakaknya untuk mematikan Yusuf. Namun Tuhan mengangkat Melalui Potifar, namun kemudian Yesus dipenjara kembali. Namun Tuhan juga mengangkat kembali, itulah hidup, suka duka kehidupan seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Apapun keadaan kita, yang terutama, engkau tetap hidup di dalam Tuhan, engkau hidup di dalam kebenaran, Pak Pendeta. Bagaimana kalau hidup ini mengalami kegelapan yang sedemikian lama? Sebetulnya tidak ada yang terlalu lama. Tuhan sudah mengatur semuanya itu di dalam proporsi yang sesungguhnya. Kalau engkau diizinkan pengalaman hidup yang kurang baik terlalu lama, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang berjanji, Tuhan akan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Bahkan Tuhan berjanji, jangankan semasa hidupmu, di masa mudamu, sampai masa tuamu. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 45 ayat yang keempat. 46 ayat yang keempat, apa yang dikatakan, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap dia, aku akan menggendongmu, aku akan menanggungmu, aku akan memikulmu, dan aku akan menyelamatkanmu. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita tetap bersuka cita, bagaimana kita tetap berbahagia, bagaimana tetap kita bersemangat, bagaimana kita tetap tidak kehilangan. Segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita bukan karena kita selalu berada dalam terang siang hari, namun karena Allah, yang sebagai sumber terang kehidupan, yang tetap menerangi pikiranmu, perasaanmu, menerangi kehidupanmu, menerangi setiap perjalananmu, Dia yang selalu ada, itulah terang yang sesungguhnya. Terang kehidupan ini bukan matahari yang paling utama, karena matahari bersifat fisik untuk dunia dan bumi ini tapi Allah lah terang kita. Alkitab berkata dalam Mazmur bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalan hidupku. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Barilah kita tidak minta untuk sebuah kehidupan yang selalu lancar, untuk kehidupan yang selalu baik, untuk kehidupan yang selalu dicukupi dan diberkati. Marilah juga kita berdoa yang paling utama Di dalam setiap keadaan Kita mempercayai dan bersyukur Allah tidak meninggalkan kita Allah terang yang sesungguhnya Dan bukan matahari Allah sumber pencerahan yang sesungguhnya Bukanlah terang-terang kehidupan Sebagaimana yang dalam dunia ini Kelancaran, tanpa hambatan Kesuksesan, keberhasilan Tidaklah demikian Keberhasilan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, tatkala hidupmu seperti firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya engkau tahu bagaimana hidup dalam kebenaran di dalam setiap musim kehidupan, baik musim dingin, musim panas, musim semi, ataupun musim gugur. Kita tetap bersama dengan Allah, apapun kesusahanmu, ingatlah. Tuhanlah sumber terang yang sesungguhnya dalam kehidupanmu, dan Tuhan selalu akan membukakan jalan, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita belajar, tidak hanya terus menanti terbitnya matahari atau menanti matahari terbit, karena terang yang sesungguhnya sudah berada bersama dengan Engkau, yaitu Allah yang menjamin hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala kesulitan tantangan dan gelapnya kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada engkau. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah sumber mat, sumber terang yang sesungguhnya bukanlah terbitnya matahari, namun Allah sebagai terang yang sesungguhnya menerangi perjalanan hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.